Vai. Tahun 10, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tahun mana yang paling gila bersama IPA 4? Kalau aku bilang itu tahun yang ketiga. Terus? Aku tahu lah, aku bilang dulu. Oh, nanya kelas 10, kelas 12, tahun 3. Tahu. Nggak jadi lah aku ngomong. Kelas 12. Oke. Waktu kan ditanya ngapa kan? Karena mungkin kelas 12 nih kita udah saling apa ya? Udah saling mengenal, terus kita juga udah mendewasakan diri kan, mungkin karena umurnya udah tua banget gak kan? Jadi jadinya kayak apa ya? Lebih lebih kayak apa gitu. Cok meong. Lanjut. Halfway through a bottle, baby. Meninggalkan kenangan masa SMA, khususnya kenangan budak kelas IPA 4. Mungkin kenangannya waktu tur sama-sama ke Singkawan, mengguli-guli kawan, walaupun diguli tapi tidak apa-apa. Yang lain? Kalau saya sih, ini paling pas budak-budak itu di kelas itu. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can't? This gut feeling I'm trying to get off me as I hope we find the missing pieces and just we could all sweep it under the car.
satu kejadian teman kita nih yang paling konyol menurut kita tuh, ceritakan lagi. Jin, kejadian aku sama Tasya. HP kena cinta. Kan kalau aku gara-gara WC terus sampai masuk BK terus sampai bikin surat pernyataan. Gara-gara WC. Cuma gara-gara aku nengok Pak Koteng dan aku lupa sama Koteng. Itu bukan konyol, itu bodoh. Oke, hal apa yang membuat kita-kita tuh sedih untuk meninggalkan kenangan masa SMA, khususnya budak kelas MIPA 4? Nggak bisa ketawa sama lagi, sama lagi tuh nggak bisa. Terus yang bisa membuat guru nangis, marah-marah sama kita. Adanya kata aku aja. Yang membuat kita sedih untuk meninggalkan kenangan SMA di kelas kita. Paling sedih untuk ditinggalkan tuh adalah kelas MIPA 4 tuh beda dari kelas yang lain. Kalau mungkin kelas lain tuh dia berkelompok tuh memang itu tak itu aja. Tapi kok MIPA 4 nih walaupun kelompok-kelompok tuh gilanya sama, bengaknya sama, pintarnya juga sama gitu. Jadi tuh kalau misalnya nanti enggak ketemu lagi tuh mungkin agak beda gitu rasanya. Tiap hari itu kan kelompok ini, ngomongkan itu, jadikan satu, jadi dia sesuai dia. Kira-kira kita apa? Banyak, salah satunya tuh cerita-cerita di antara orang-orang yang ada di kelas IPA 4. Kadang tuh ceritanya tuh dari luar, nanti baru sama yang lain tuh, oh sama lah, aku pun iya gak, jadi itu yang membuat sedih menikah. Pada saat aku anak muda, itu sangat berkesan bagi aku. Minta dipuji, minta doai. Di chat, Dewa aku sakit, Dewa aku sakit. Itu berkesan banget. Thank you.
perasaan kita bisa ada di kelas ini? Menurut aku sih, nah, dan kita bersama.
datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk menunggu. Ku tak siap tanpa dirimu. Video pula tu different siap siap guys, kembali lagi bersama gue Rizky J. Oh, nah, gue sama kawan-kawan gue nak. Wow. Yayan Hidayanto. Yayan Spudin. Yaitu Dio. Gue sendiri dan Aldi Rizky. Sampai jumpa. Gue di sini lagi di SGM Red Mall. Gue lagi main apa namanya ini? Mila apa? Hah? Ojong-ojong, mau Mila ojong-ojong. Ini dia nih ojong-ojong. Ini apa? Ku harap terbaik untukmu. Jangan terus teringat, jangan tunggu dan terus.